Pemirsa, ucapan duka cita atas meninggalnya Ashraf Sinclair terus mengalir di akun media sosial pesohor asal negeri jiran tersebut. Nama Ashraf kian dikenal di dunia hiburan tanah air setelah menikahi artis Bunga Citra Lestari di tahun 2008. Sejumlah selebriti tanah air pun berduka atas meninggalnya suami dari artis Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair. Di antaranya ada YouTuber dan pesinetron Baim Wong, bintang film yang juga suami dari Paula Verhoeven ini mengaku sangat terkejut dengan kabar duka itu. Sementara kakak dari Julia Estelle, Cathy Sharon, juga mengungkapkan rasa dukanya di salah satu unggahan terakhir Ashraf. Duka mendalam juga dirasakan artis milenial Agnes Monica, Dian Sastrowardoyo, rekan seprofesi BCL Ayushita, dan penyiar radio Melisa Karim. Ya, semua tak menyangka dengan kepergian mendadak pria kelahiran London, Inggris 18 September 1979 itu. Adik dari model Aisyah Sinclair ini juga mulai dikenal luas sejak berperan dalam film Golden Gincu di tahun 2005. Ashraf menikahi Bunga Citra Lestari di tahun 2008 dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Noah Sinclair yang kini berusia 10 tahun. Ashraf juga aktif berperan dalam sejumlah sinetron dan FTV sejak tahun 2008 hingga 2020. Tim Liputan iNews melaporkan.